Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Ainun Salima. Nah, kali ini aku dan teman-teman berangkat menuju Lampung. Kami liburan tipis-tipis nih. Nah, ini sudah ada di jalan lintas timur. Kami istirahat dulu sembari ganti baju dan melanjutkan ke perjalanan. Nah, ini di dalam bis ya. Kami 2 hari dalam perjalanan, tidak nginap dan tidak stop-stop ya, kecuali di tempat wisata nanti. Nah, pada suami dan anak-anakku juga ikut, lumayan rempong sih, tapi nikmat banget deh. Nah, kebetulan kami perjalanan menuju tempat wisata yang pertama, yaitu di Kampung Vietnam nih. Udah siang aja karena kita berangkat dari rumah itu malam ya, dan nyampe Lampung udah pagi, jam 6 pagi. Langsung menuju wisata pertama, yaitu di Kampung Vietnam. Ini perjalanan di Lampung. Situasi Lampung pagi. Nah, ini anak-anak udah pada bangun semua ya. Nah, ini udah objek wisatanya. Biasa tidak lupa selfie-selfie dan bikin-bikin video sedikit foto. Dan udah kecapean tapi udah mandi ya. Nih ada Om Okta juga, ada Mami. Wah, seru banget ya. Jalan jauh perdana dengan anak-anak. Nih, banyak teman-teman yang foto-foto. Dan pagi-pagi sarapan dulu nih, cuman ada pop mie ya. Karena di tempat itu enggak ada makan lagi karena kita pagi banget ya. Jam 6 udah masuk ke dalam wisata ini. Hai, sekarang saya berada di destinasi wisata di Kampung Vietnam. Nih, saya ini ada pemain yang baru ya. Kalau kalian mau main ke sini, silakan datang ke Kampung Vietnam di Lampung. Bye bye. Nah, kira-kira ada yang mau nggak naik itu? Kalau aku sih takut banget naik itu ya. Takut itunya copot ya, berat badan nggak seimbang ya. Tapi dari situ kita langsung cabut ya ke destinasi kedua lagi. Itu ada teman dari daerah yang sama ya. Dan langsung kita ke pusat oleh-olehnya di Lampung. Biasa kalau ke Lampung cari-cari keripik ya. Awas kalau giginya nggak kuat, nggak usah coba-coba keripik ya, makan bolu aja ya. Nih ya, nggak banyak-banyak sih borongnya, cuman beli beberapa aja untuk keluarga aja deh, ada yang lain. Habis belanja kita langsung menuju ke pantai karena Dani dengan Hamas udah nggak sabar lagi pengen ngelihat pantai ya. Nah, kita udah di pantai aja itu nyicip dogan ya, alias kelapa muda ya. Hamas sih hai tuh nih, ada teman-teman kita ya. Wah, pada ngumpul semua, enak nih makan dogan dibikin pantai. Ada yang mau coba nggak ikut seperti kita? Yuk, 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 main yuk, gelap yuk, jalan-jalan yuk. Tak lupa bikin konten dan konten ya, sembari foto-foto selfie dengan Ana, dengan suami dan teman-teman. Nah, itu Hamas lagi melempar pantai dengan batu ya. Perasaan banget nih ngeliat pantainya ngeri-ngeri sedap. Dan Dani juga nih eksis banget dengan Ayu-Ayu yang baru dikenalnya di dalam bus ya. Tuh, seneng banget dia main di pantai ya, ngeliburan sama anak. Nih, kita udah sampai di Pantai Sanggar juga, di pantai yang kedua. Nah, ini baru bisa lepas karena pantai yang pertama ke tadi wisata gak boleh main di air di pantai ya, karena pantainya berbahaya. Tapi kalau pantai yang ini boleh banget nih main dan bersama anak-anak, tapi tetap dalam pengawasan ya. Mudah-mudahan jangan ditinggal ya kalau anak-anak main pasir, ntar diseret ombak, bahaya loh. Nari-nari, hai. Hai guys. Hai, ada apa?
Abis itu aku ganti baju, udah main pasir kotor-kotoran, sumpah pasirnya banyak banget. Nah jadi untuk kamu ya yang mau main pasir, bener-bener mikir dua kali deh, karena pantai pasir itu bener-bener lengket dan gak bisa hilang ya, apalagi pantai pasir yang ini. Nah sekarang aku lagi foto-foto bareng sama ya kekasih halal lah ya. Momen yang tak terlupakan loh, jarang-jarang nih jalan-jalan berempat ya, biasanya tambah dua pasangan lagi. Oke, nah ini kita udah menuju pulang ke rumah dan kita sudah cukup ya jalan-jalannya di empat lokasi ya untuk jalan-jalan hari ini. Nah semoga kita ada rezeki lagi bisa jalan-jalan lagi deh bersama pasangan kita dan keluarga kecil kita. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you.